Orang bijak mengatakan, jikalau kita ingin sukses, maka bergaullah dengan orang-orang sukses. Betul. Petik ilmunya, timba pengalamannya, dan pelajari kiat-kiat suksesnya. Prinsip dari orang sukses adalah setiap menghadapi permasalahan bukan dipandang sebagai sebuah hambatan, tetapi akan dipandang sebagai sebuah tantangan. Karena dari tantangan tersebut senantiasa akan dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Konteksnya dengan sang bintang kami tentunya telah melakukan banyak hal untuk kemajuan dan kejayaan musik Tarling Indramayu. From zero to hero, itulah kalimat yang sangat tepat. Okay. Dari bukan siapa-siapa, atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, doa restu dari kedua orang tua, alhamdulillah bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Satu prestasi yang sangat membanggakan, Wakin Kong, beliau menyandang predikat sebagai artis kebanggaan Indramayu, sebagai diva musik Tarling Indramayu. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, icon, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi Arzeti. Senang sih. Ya Allah, kita kasih mambat tol kanci. Sini sih. Ah, sini nanti. Yang harapan manis ngumah. Oh, munyar. Muter dikit. Kanci, babatan ternajar apa mau aku? Oh, tak putri kan beda wita kan gak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bongke nama jauh salam ke Blimbang konon mangkonon pisan pidang. Semangat, semangat, cepat. Biarpun oh, semangat, suasananya iya. Begitu dingin, bersacu. Dengan madrasa. Ayo baca sekolah mardasa ya. Ya insya Allah saya yakin dan percaya wong wanantaraki pada jawab salam yang tulus ikhlas ridho. Amin. Tak dong ana maning sing sampun jawab salam Susi. Mugi-mugia pada diparingi sing sehat waras panjang umur pada akhir rejekine wong wanantara kabe sing ngumpul dina kiyen. Amin. Muga-muga pada dadi wong sugi-sugi kabe. Amin. Pada ne bakal pada dadi wong sugi busung kita ku bakal ditanggap ning kene ku aja maning guna dianyang lo semurah-murai asal sida bae. No. Iya, ora rarang-rarang, bakar ngomong larang, hantem. Siapa sih ngomong larang, Di? Ya kok nenek aku, kok nenek bakal sepada dari wong sugi, bakal hajatan, tulung-tulung, nanggape Susi Arzeti Maning. Mong. Larang soten, bakal mana-mana. Ya, ya, bakal nikene mah angger bae. Serintasnya bae. Sabar, guys. Kayak Bapak Maman. Sing ya. Minangka wong tuane Susi dewek, karo Ibu Dahiro wis tak anggepe dudu wong sejen, tak anggep wong tuane Susi dewek, insya Allah ya. Hajatane lancar dong ana sampe ko bengi. Nirwana Mandala akan tetap tampil nanti malam. Amin. Dan juga buat pengantin. Panten. A'a Heri Barinok Siti.
Insya Allah rumah tanggane sing langgeng, amin. Harmonis, amin. Bahagia lahir batinnya, sukses karirnya, sukses rumah tanggane, amin. Insya Allah dari pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah, rumah tanggane nyuwun diparingi sing langgeng, tentrem, ayem, adem. Gusti Allah nyumbadah. Kayak omongnya mani gak kena. Tutup, ngomong kan orang Pepi kan. Dari wakil tuan rumah majikan nom Mama Fana. Yang mana Mama Fana? Fana, Mama Fana mana? Yang mana mamanya Fana? Sudah siap ke majikan nom alias bos mudanya Bapak Maman. Yang jaluk lagunya digerayang lah kakudit gang. Ku anak isi. Anak beli. Anak. Digerayang ku anak isi nih. Laka kantongnya ku bawa mikir. Awas ke gencet. Di Terawang dulu. Ya Allah ngolong beli sih, gue beli kira-kira ake banget. Pirangan. Ake banget tuh. Tak kena naik ikhlas beli kono. Ikhlas beli? Beli. Bakal beli ikhlas tambahan namaning. Kali ini ada di Gerayang Laka. Di Deleng beli katon. Artinya penyakit. Kayak corona. Corona boy. Duduk. Sebel kita nih kak. Beli sida-sida manggung gara-gara bucak huwen. Wong wanantara sing minangka sedulur ya kula kabeh tamu undangan lan para pengobek sing siwek streaming teng channel Yesus RZD Official panteng terus kantungan sayangnya ku
Pengantin aja mundunan. Aduh, ada mabuk nang pak.